Frame-nya begitu ya, kebinekaan ala bonek. Jadi sekarang tahu kan alasannya kenapa saya pakai sepatu? Gue gebrok-gebrok yang ora loro, soalnya ora di asuransinya. Rene, di sini? Lampokongi. Ben iki tok tenanan lighting-e ditoto. Ben ketok gaya penyair internasional lho ya. Iya, penyair internasional. Cili Kang Jalil. Eh, ya. Ale bonek Surabaya. Sanggarnya negara. Ale bonek tanpa latihan, tanpa pengalaman, nekat bertempur ke medan perang, berjuang demi mempertahankan kemerdekaan yang hendak dirampok Belanda. Berandal kolonial sekutu Inggris dan Nika. Mutar ketimbak ya mas. Nanti mau tutup ke orang. Sekutu Inggris dan Nika bersenjata ala kadarnya, sepatu, seragam, topi baja tak pernah punya, apalagi gaji, pangkat dan bintang jasa. Tak perlu peleton, batalion atau kombi, tak perlu strategi atau konvensi. Tak, maka peduli setan mengalami jenderal komandan lawan kau tembak dari jarak dekat saat berada di jalanan. Pistolnya kau rampas dari genggaman, mobilnya hancur berantakan, disikat granat marah. Jembatan merah cegleng. Ini musiknya meneng gua ayat. Ojo, aku udah dikurangin gua 10%. Rasa. Disikat granat marah, jembatan merah. Are bonek Surabaya, meski musuh menuduh kau adalah biang keruh, namun namamu tetap tercatat sebagai pahlawan teguh. Are bonek Surabaya, usai perundingan gagal di Tunjungan, tanpa aba-aba, tanpa persiapan, Yamato dipanjat demi menurunkan Prinsen Flag, merobek birunya dan mengibarkannya kembali sebagai dwi warna, sebab lupa membawa bendera sangsaka. Blumen, Komandan Nederland yang lancang menodong Residen Sudirman, kau cetik hingga binasa. Lunas nafasnya. Lantas kau sambar sepeda sebagai perisai bagi serdadu lawan yang melempar pisau lolos menancap di badan. Acting gue apa ya, Rabin?
Jangan boleh no teori acting ya. Tekan nanti mau. Hah? Tekan dituncep ke kongar. Tekan dituncep ke ya gimana ya. Tuncep ke. Ini hari-hari Surabaya ini waduh so. Mateni komandan Nedelan sing jenenge Plukmen. Konangan anak buahe. Terus anak buahe Plukmen kuwi nggo glati. Lah dhek ra nggo apa-apa. Enenge pit untel. Iku tameng. Ki medhus piye kae ya tameng pit untel kok gendera. Tekan ngene ya. Wae dilempar blus. Mate. Sidin jenenge. Itu Sidin. Menancap di badan arek-arek bonek Surabaya, meski nyawa terlepas dari raga, namun pengorbananmu sebagai kusuma negara takkan pernah sia-sia. Seperti Cak Madun gugur di Siola mencegatang lawan sendirian agar pasukannya lolos dari amuan di genteng kali, menyusun barisan. Arek, arek, bonek, Surabaya, 100,000 pejuang miskin senjata, sebagian besar rakyat jelata, dari tukang becak, pedagang, pelaut, preman sekalian kaya iki, dari kuli, petani hingga santri, bersatu bersama hei ho kenil dan petah mencegat pasukan serdadu sekutu pemenang perang dunia. Para tentara bayaran dari Sikh dan Gurkha, Inggris dan Eropa yang dibekali senapan mesin, kendaraan lapis baja, kapal perang dan pesawat udara. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Terasa bayari. Ara-ara bonek Surabaya, meski kotamu hancur, 16,000 pejuang gugur, 200,000 warga tergusur, dibombardir mortir, diganyang panser dan meriam, tapi aksi heroikmu telah menggetarkan lawan. Kebonekanmu telah menyadarkan kepada dunia bahwa merdeka adalah hak paling asasi manusia, suluh bagi perdamaian bersama. Tepuk tangan. Tekan nanti mau. Bahwa merdeka adalah hak paling asasi manusia, suluh bagi perdamaian bersama. Dan tidak mungkin ini perdamaian dan ini kemerdekaan. Arek, arek bonek Surabaya, Sidi dan Haryono, Wong Jawa, kaget nih. Bergandengan tangan dengan Waro dan Worang Yong Minahasa, berdekapan dengan pemuda Aceh Abdullah dan Yong Ambon Sabija. Arek, arek bonek Surabaya, berjuang di rumah Bung Tomo, Gubernur Suryo dan Kiai Hasim As'ari, demi menjaga pandu bagi ibu Pertiwi. Terus kesal tenang. Arek, arek
Bonek Surabaya. Ini di zaman perang politik dan agama yang mengancam kemerdekaan negara, mengacaukan kehidupan berbangsa, merusak perdamaian sesama. Di manakah kau berada, are-are Bonek Surabaya, sang garda negara? Wis tenan iki. Jadi iki siji ngaji kenyataan soal munculnya kebinekaan neng Jawa Timur. Mungkin neng waktu nih karo kontrake cukup ngaji kebinekaan ala Jawa Tengah. Wes. Terima kasih Mas Lea.